Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, dan kali ini kita akan menjala atau mencarikan di sungai atau di kali atau di apa ya? Ya, wangan. Tapi kita akan mencarikan di Kali Lampir atau Sungai Lampir yang terkenal wow pokoknya. Bukan Mak Lampir ya. Nah, ini kita bersama Lek Gondes, terus sama Pak Ustadz nih, Mas Nurul, dan ini adalah perjalanan menuju ke lokasi star yang nantinya akan finish di mana Lek? Dawung? Mana? Starnya dari Campuan dan nanti akan finish di mana? Oh, Sirondo. Nantinya akan ke Sirondo, finishnya di sono. Nah, ini adalah perjalanan menuju ke titik star, yaitu di Campuan. Nah, ini kita melewati melewati ladang warga, dan itu suara air atau suara sungainya sudah dekat, dan kita OTW ke lokasi. Nah, ini dia, sungainya sudah mulai terdengar, sudah mulai. Nah, ini dia sungainya, sudah kelihatan. Kita akan mulai titik start di sini. Ini adalah pertemuan sungai antara Sungai Lampir dan Sungai Terong di perbatasan Batang dan Kendal. Nah, ini dia sungainya, dan kita akan nanti naik ke atas, yaitu daerah sini namanya Jeleran. Kalau ini pertemuan ini namanya Campuan. Dan oke, kita lanjutkan perjalanan. Dia kita menyiapkan jalannya. Jala yang akan nanti terjun atau yang akan menjala Lek Gondes. Dan bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dapat banyak. Mudah-mudahan selamat semuanya. Oke. Ini dia. Ini adalah aliran sungai atau Kali Lampir, Kali Terong, dan pertigaannya ada di sini nih. Nah, ini pertigaan ini dari Kali Lampir, ini dari Kali Terong yang nantinya akan turun ke bawah sampai ke Kali Kuto. Dan nah, itu dia. Ini adalah daerah Guo, Guo Pakis. Nah, ini dia nih. Oke, kita lihat Lek Muji atau Lek Gondes akan terjun langsung ke lokasi. Kita akan lihat hasilnya. Kita tim Hore di sini. Sendalan pertama. Sendalan pertama. Oke. Yuk. Kita menggunakan sistem seperti ini karena agar lingkungan tetap terjaga, karena sekarang kita harus menjaga lingkungan ya. Kalau dulu mungkin kayak mengobat dan lain sebagainya, nggak boleh seperti itu. Nah, ini Lek Muji salah satu warga yang menggunakan jalan. Sebenarnya dia hobi saja, tapi ya sekalian menghilangkan waktu penat katanya. Nah, ini sambil menjala atau mancing biasanya. Ini sama juga Pak Ustadz kita, Kang Nurul. Beliau juga suka mancing-mancing. Sampai sekarang belum ada yang tersangkut. Kita akan lanjutkan, kita akan ikuti perjalanannya. Jalur kita akan melewati sungai ini, tapi kita nggak akan ke Kali Terong, tapi kita akan ke Kali Lampir, ke Jeleran, dan nanti akan finishnya di Sirondo atau di daerah Gawung. Nah. Ini dia jaringnya atau jalannya nyangkut ke batu.
Dan ini dia suasana di sekitar kali atau sungai pertemuan ini yang dari Sungai Terong atau Kali Terong. Nah, ini Sungai Lampir. Pertigaan atau pertemuan ini namanya Campuan, Kali Campuan. Ini sedang training cara menggunakan cara menggunakan jala. Tombro nih guys, tombro guys. Ibagi kabur. Nah, ini kita dapat nih. Mana nih? Mana nih? Ah, ini dia nih. Ini paling menonani yang mau asin ini. Nih, mayan. Kita dapat 2 mayan. Maning. Nah, ini banyak di sini nih. Tuh, meop. Nah, kita lihat ngenor lagi, guys. Wah, loncat, loncat. Belum dapat. Belum. Kita menyusuri semak belukar. Ini gugur atau longsor. Ini namanya bambu apa, Lek? Bambu wolo. Bambu wolo, bambu kecil-kecil yang biasa digunakan untuk suling. Seluling. Pagar bumi. Wah, kita menemukan sendal itu di bawah situ. Ada sendal. Babat alas.
karena ini jalannya atau jalurnya tertutup longsoran, akhirnya kita harus membabat-babat. Jalurnya tertutup, guys. Oh, ternyata ini sudah sampai Semak Belukar. Jadi kita harus menurunin jalurnya ke sini. Dan ini mantap jiwa. Adventure. Mantap. Oke, bisa kita lihat di depan kita adalah tebing dan kita menyusuri tebing. Mantap nih. Ini adventure sebenarnya nih. Ini dia nih. Wah. Bisa kita lihat. Wow. Oke, dan kita di tengah perjalanan kita menyusuri ini. Di sini ada goa. Nah ini dia nih, kita lihat. Nah ini dia nih, ada goa tapi tertutup, tapi di situ ada kecil tuh masuk goa. Ini namanya goa apa kita nggak tahu. Kita lanjutkan perjalanan saja. Oke, kita akan naik melewati ini nih. Wow, mantap. Kita saksikan bagaimana cara naiknya. Gombolan. Wah, mantap nih. Ini jos banget ini. Wow. Kita buka jalur. Mantap jiwa jalurnya, wow banget. Ini adalah batu meteor yang turun di sini. Jika kita lihat teksturnya, ini dia. Di sela-sela perjalanan kita menemukan goa lagi. Ini dia goa. Ini konon namanya di sini adalah Kedung Winung. Nah ini dia hasil kita nih. Ini tombro junior. Terus ada lobster di sini nih. Nah, ini lobster tapi junior. Nah, ini dia nih hasil jala kali ini. Dan selanjutnya nanti dimasak. Mantap.